Tangisan gue tumpah ketika pelukannya dilepas. Ada goceng gak, gue mau jajan. Satu-satunya orang yang gak mata duitan di rumah gue cuma mertua gue. Tapi gue curiga, kayaknya dia yang nyuruh dah. Kenapa orang kaya punya sapam di rumah? Karena enak ngatur-ngatur sapam ya. Punya mobil, sebelum gue rasuci, gue punya mobil gue. Mobil itu gue yang DP, istri gue yang nyicil. Emang laki-laki gue. Gue lakuin, gue bongkar tackle-nya sel. Begitu tackle-nya gue bongkar, ada hari-hari orang ngontak sebelum gue. Gue langsung ngomongin, ada 30 juta gak sel? Wah nyesel gue gak telepon lo, yo!